Tahukah anda bahawa Sedi Wetlands merupakan kompleks tanah penjara pesisir pantai terbesar dan paling utuh di pantai timur semenanjung Malaysia? Ekosistemnya berbagai, unik dan sensitif terdapat di Sedi Wetlands dengan sekurang-kurangnya 10 jenis ekosistem berbeza yang saling berkait rapat antara satu sama lain. Tanah penjara adalah antara ekosistem paling bernilai di dunia yang menyediakan sumber-sumber yang bermanfaat kepada semua makhluk hidup. Selain menyediakan makanan dan habitat kepada pelbagai spesies flora dan fauna, tanah penjara juga menawarkan pelbagai produk semula jadi yang berupaya memberikan peluang ekonomi, rekreasi, pendidikan dan kolaborasi. Terdapat kira-kira 67,000 penduduk di Setiu dan kebanyakan mereka masih bergantung kepada sumber semula jadi yang diperolehi di kawasan Setiu Wetlands sebagai mata pencarian utama. Hutan darat, hutan gelam dan hutan paya laut merupakan antara ekosistem bernilai yang banyak memberi manfaat kepada rakyat Terengganu terutamanya di Setiu. Sebagai contoh, hutan paya laut adalah habitat pembiakan ikan, manakala pokok api-api pula menjadi habitat utama populasi kelip-kelip. Hutan paya laut juga melindungi kawasan pesisir pantai, berfungsi sebagai penapis semula jadi bahan cemar dan mengawal pasang surut air laut. Kita perlu menjaga semua sumber semula jadi ini kerana manusia, haiwan dan juga bumi kita ini bergantung kepada dan menerima pelbagai manfaat daripada sumber-sumber ini. Kewujudan hutan darat dengan ekosistem yang kompleks dan berkanopi padat berupaya menyimpan sejumlah besar stok karbon. Oleh itu, berperanan dalam mengawal perubahan iklim. Selain itu, hutan darat juga dapat menghalang hakisan tanah dan berfungsi sebagai tempatan banjir semula jadi. Bukan itu sahaja, ekosistem hutan juga menyumbang kepada ekonomi penduduk setempat. Namun, masih ramai yang tidak tahu akan manfaat pokok gelam. Pokok gelam sangat bernilai untuk rawatan tradisional, contohnya untuk penghasilan minyak pati gelam. Oleh itu, minyak ini mempunyai nilai komersial yang tinggi serta boleh menjana pendapatan lumayan. Selain itu, kayu gelam digunakan dalam pembuatan perabot dan kulit pokok gelam pula sebagai bahan kalis air pada kapal. Madu lebah hutan gelam juga enak dan sangat berkualiti tinggi. Banyak sumber fungsi sumber semula jadi di sini kan? Betul, kesimpulannya peranan kita amat penting dalam memelihara dan memulihara sumber semula jadi yang kita miliki. Guna tanah secara lestari bermula dari diri kita sendiri dengan mengamalkan aktiviti yang kurang menghasilkan karbon dan gaya hidup lestari. Tindakan kecil kita juga mampu memberi impak yang besar terhadap alam sekitar. Ayo, bersama-sama kita menjaga sumber semula jadi. #TogetherPossible. Thank you.